kembali lagi di pokok permasalahan. Kali ini dalam rangka masih instalasi audio di mobil Innova Reborn, dan ini masih sangat acak-acakan. Yang akan dibahas kali ini adalah instalasinya, karena instalasinya sudah selesai semua ya. Jadi kita sudah install, kita mulai dari depan, kita install tweeter dan woofer untuk tambahan, tweeter kanan kiri yang tentunya menggunakan crossover pasif, dan kita juga menggunakan RCA output. Ini yang udah tayang di YouTube, juga nanti ada linknya di atas. Dan ini ada crossover yang aktif. Dari crossover aktif ini mendapatkan sinyal dari RCA output ini, dari sini ke sini. Dari sini dipecah lagi, satu ke monoblock, satu lagi ke 4 channel ampli ya. Ini untuk yang mau memasang sendiri, nanti mungkin bisa mengikuti cara ini, dan untuk yang udah ahlinya bisa di skip saja. Jadi pertama, untuk instalasinya yang paling pertama itu kita harus cari ACC. Nah, jadi kalau kita kontak on atau otak ACC, dia memberikan trigger yang ini akan kita gunakan ke crossover, ke monoblock, dan juga ke amplifiernya. Dan untuk di amplifiernya atau di crossovernya sendiri ada 3 kabel seperti ini, sama dengan di monoblock ataupun amplifier juga. Di crossover ini, dari ketiga ini ada remote, yang ini tentunya remote trigger warna biru ini. Terus di sini juga ada ground, kita bisa ke massa mobil atau body mobil. Dan 12 volt-nya kita bisa aki langsung. Dan kalau kali ini saya menggunakan distributor block seperti ini supaya aman. Jadi dari distributor block ini nanti saya jelaskan lagi. Oke, kembali lagi di crossover ini inputnya kita ambil dari RCA output yang sudah kita buat, atau kalau mobil yang sudah ada RCA-nya tinggal dicolok saja, tidak perlu beginian. Tapi kalau yang head unitnya tidak memiliki RCA, bisa memasang RCA seperti ini. Caranya seperti ini memasangnya sudah ada di YouTube, sudah ada saya buat. Dari sini masuk, di sini inputnya. Setelah masuk ke sini, keluar outputnya di sini. Di sini ada 3, ada speaker depan, speaker belakang, dan juga subwoofer. Jadi kita tinggal atur aja. Kalau subwoofer tentu saja ke monobloknya, masuk ke monoblok, dan speaker depan, speaker belakang kita masukkan ke amplifier. Di amplifiernya sudah ada tombolnya in dan out, dan kita masukkan yang in untuk menuju ke bagian 4 channelnya. 2 depan, 2 belakang. Lanjut lagi. Untuk di sini langsung ke monobloknya lagi. Untuk keluarnya ini ada 4 kabel. Ini untuk 2 subwoofer yang ada di belakang itu. Cuman sayangnya yang satu masih dalam perbaikan, jadi subwoofernya rusak, diperbaiki dulu. Tuh. Untuk dari crossover yang masuk ke ampli, masuknya ke sini. Ini satu depan, satu belakang, dan keluarnya itu di speaker, di kabel ini. Dari kabel ini kita keluarkan menuju speaker pintu masing-masing, depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Dan kita nggak perlu masukin kabel itu ke setiap pintu, kita tinggal masuk lagi ke bagian kabel yang menuju head unit yang sebelumnya kita potong jadi 2, kita potong untuk membuat RCA output ini. Satunya masuk ke RCA output, yang satu lagi itu masuknya ke
bagian pintu-pintu. Untuk warna kabelnya, saya masih ingat, untuk warna kabelnya, kalau hijau biru itu masuknya ke pintu kanan depan, pink dan ungu masuk ke kiri depan, terus ada lagi hitam putih itu masuk ke kiri belakang, dan kuning 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 putih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kuning putih itu masuknya ke belakang kanan. Itu untuk pemasangan kabel-kabelnya. Lanjut lagi, kita karena ada penambahan crossover pasif. Jadi ini crossover pasif, ini mereknya Fluke. Kalau merek Fluke itu seperti ini. Kalau mereknya Fluke itu yang tipe ini ya. Mereknya Fluke itu yang masuk yang pertama nih. Dua ini kita ambil dari pintu juga. Pintu yang sudah keluar dari amplifier ya, amplifier. Dan dari amplifier kan masuknya ke tiap pintu-pintu ini. Nah, yang masuk ke pintu ini kita ambil aja, masuk ke ini sebagai input. Dan outputnya ini untuk barisan kedua ini sebagai tweeter, masuk ke tweeternya. Ya, untuk barisan yang ketiga itu kita bisa pakai ke woofer atau mid range. Kalau mau dibikin three way, tinggal dibikin seperti itu. Oke, lanjut kita ke distributor block. Jadi ini namanya distributor block untuk mendistribusikan arus baik 12 volt positif dan negatif atau groundnya. Jadi ini kabel besar ini dari aki yang tentunya melewati sikring. Sikring yang cukup besar, saya pakai 150 ampere. Dia masuk ke panel. Ini adalah sebagai panel positifnya. Dari panel positif ini masing-masing kita sebar menuju ke monoblock, amplifier, crossover. Ya, itu aja. Nanti juga bisa kita pasang lagi menuju kapasitor bank. Lanjut yang bagian ini, blok bagian ini adalah untuk ground pemasa. Kita bisa ambil dari bodi mobil atau sasisnya. Saya ambilkan di sini untuk Innova ground, dan masing-masing ini diperuntukkan untuk masing-masing bagian seperti ya monobloknya, amplifiernya. Nanti kalau udah ada kapasitor banknya rencananya dipasang di sana juga, dan ini juga namanya crossover aktif. Cuman ini karena kejauhan, crossover aktifnya saya ambilkan langsung saja ke sini, jadi sama aja seperti itu. Oke, setelah ini akan dirapikan, dan nanti kita lihat setelah hasil perapian langsung cek sound.